kacau. Ayo jom ni kacau ni ha. Ha ni tempat ni ha. Ha ni tempat ke tempat ni apa? Dewan apa? Tanya dia, tanya nama Maman. Menteri Recycle. Apa dia? Okay, Maska. Ya kak. Yang ni apa-apa benda cakap le. Memang mak cakap apa tepi-tepi ni Haji tak faham. Diam, sekejap kak. Dah terlepas dah. Anda kena U-turn balik. Lepas lagi. Ni sekolah pula kak. Akak ni sekolah pula. Haa, ni sekolah apa ni? Sekolah menengah kot. Rendah kot kecil je. Lagi kita nak baca, tak tahu kita okey. Haa, tu sekolah kebangsaan. Eh, kecilnya budak ni. Haa, ni battalion nampak? Battalion regiment, naskar. Tu anak askar kot, pergi sekolah tak? Haa, anak askar. Tak sepanjang sebelum pergi sekolah ya. Sebelum ni kof. Mango. Ya. Tadi ada satu yang kita lalu, itu namanya Camp Askar. Ya, Camp Askar. Sama Malaysia tak, Askar? Sama. Sama ya. Ha. Karena di Thailand, dia macam gini kak. Karena di Thailand untuk lelaki umur 20 tahun, diwajibkan untuk cabut undi. Ya, cabut undi. Undi itu untuk pilihkan askar. Contoh macam saya umur 20 tahun, saya kena datang dekat camp. Ya, untuk apa? Ya, untukkan turun nama, lebih untukkan sukat badan. Ya, sukat badan untuk kesihatan, tinggi mau limit dia. Mau sama mau tinggi, bila kata yang kuat. Jadi lelaki yang kuat perlu kurus, kaki lipih pun tak mau. Jadi kuat. Jadi kalau kita saya datang ke sini, rasanya semua sudah sukat kan. Datang lagi hari kedua untuk cabut undi. Ya, undi itu ada kertas, satu kertas ada dua warna. Dua warna untuk bukan pilihannya nasib ya. Dua warna itu ada warna merah dengan warna hitam. Kalau saya cabut dapat warna hitam, dapat untuk pilih askar di Thailand. Ya, dapat lisen ya, kertas itu dapat lisen. Ya, kalau saya cabut dapat warna merah, jadi wajibkan jadi askar di Thailand 2 tahun. Itu wajib untuk lelaki. Ya, untuk lelaki umur 20 tahun. Ya, kalau tidak datang, ada surat itu kepada mahkamah sampai ke rumah. Sampai ke rumah bila polis kan tangkap, dia hantar dalam menyara dalam kem askar. Ya, ada apa ya, bukan menyara dekat luar je, menyara dalam kem askar. Lebih berat lagi kepada itu menyara yang biasa, iaitu ya. Okey, sebelah kanan ini balai polis. Dan lagi akak yang nampak atas bukit. Ya, nampak belum ni atas bukit ya? Nampak tak? Patung. Patung apa? Patung Buddha. Itu namanya Buddha berdiri. Namanya Pak Puttepum Maharat. Ya, Buddha yang berdiri yang paling besar sekali dalam selatan Thailand. Nah, ya, ini atas sebelah kanan ya. Yang kita lalu ini semua kawasannya Taman Hiburan. Ya, ramaikan orang agama Buddha, agama Chinese. Ya, datang ke atas untuk sembahyang. Yang ke atas yang ujung itu Buddha berdiri ya, namanya Pak Puttepum Maharat. Lagi yang patung bawah itu yang warna putih namanya Dewi Kun Im. Dia paling betul kali itu. Dan sebelah kanan ya. Atas bukit. Nampak ke belum? Nampak. Itu atas. Boleh ya, selalunya banyak orang Malaysia boleh orang Thailand naik ke atas untuk bergambar. Nampak semua area viewpoint ya, nampak area bandarannya. Boleh naik kak, tetapi bos tidak boleh naik ke atas. Ya, jadi kalau kak mau naik ke atas, kena gunakan train. Ya, train kita naik satu grup juga ke atas. Train bayaran 50 baht. Naik jangan turun. Jadi 50 baht itu, dia pergi dua tempat. Tempat yang pertama, Dewi Kentim. Ya, tempat yang kedua itu, Buddha berdiri. Itulah program. Tapi kita tidak ada program. Ya, kalau mau pergi, misalnya kita boleh bincang. Nanti tanya. Tanya bos ya. No time. Bos semua boleh. Jadi ngambil cok duit ya bos dah. Okey, sekarang ni kita akan menuju pergi dekat wilayah Songkla, pergi dekat Pantai Putih Duyung. Jadi akak abang, saya mau tanya lagi satu masalahnya. Sekarang hari ini yang macam kita janji kemarin kan, yang kita naik train untuk melawat dalam bandar yang dulu, bandar tua. Yang empat program yang kita masuk. Sekarang ni masalahnya train untuk bulan ini full. Ya, karena banyak kena sekolah di selatan Thailand yang akan buat aktiviti tiap-tiap tahun, tiap-tiap sekali, tiap-tiap sekolah. Buat aktiviti, cikgu bawa murid sekolah untuk pergi
jalan-jalan, ya, buat aktiviti untuk belajar, untuk pergi budak sekolah menengah pergi jalan-jalan. Jadi hari ini saya dah full satu bulan. Ya, tapi ada satu pilihan lagi, itu namanya tuk-tuk. Ya, boleh tak kita berangkat dengan tuk-tuk pergi program itu? Boleh ya belakang, dai medai. Jadi tuk-tuk itu satu tuk-tuk berangkat 10 orang. Jadi kita gunakan 3-4 tuk-tuk ya, satu tuk-tuk 10 orang. Yang misalnya kita boleh masuk dalam bandar.